ini. Ya, bintang tamu kita selanjutnya adalah seorang presenter olahraga yang mempunyai jargon-jargon tidak kalah populer dengan Syahrini. Nice. Langsung saja kita panggil Valentino Simanjuntak. Jebret. Ini. Berarti kenal sama neneng jebret nih. Hah? Itu mana neneng jepret. Ininya jeprut. Ya, silakan duduk. Ya. Valentino. Aduh. Ini banyak jebretnya ya. Iya, itu dipaku. Bisa itu. Iya, udah. Ya, silakan di sini. Oh, mau di situ. Aduh. Seperti itu. Tadi pas begitu datang langsung nendang-nendang bola. Emang selain presenter pemain bola juga katanya. Sebenarnya bodyguard. Bodyguard. Oh. Bodyguardnya siapa? Ya nendang-nendangin yang saya jagain gitu. Oh yang oh berarti oh, iya. Penjaga gawang dong? Bukan. Penjaga artis. Oh penjaga iya. Artis juga. Iya. Kemarin material masih tapi ya. Masih alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Hebat dia mah apa aja Andre. Iya. Valentino pernah dengar dengan Dava Imron ini? Yo iya dong jelas. Udah kenal lama katanya. Cukup Imron. Lama kan kita seumuran. Seperti itu. Seumuran tapi kayaknya mukanya tuaan lu ya kayaknya ya. Ini hanya masalah hormon aja. Oh iya. Kalau di Spanyol memang baby face. Terlalu cepet ya. Di Spanyol baby face. Baby face. Di sini baby ngepet. Bagaimana menurut kamu nih Dava ini yang lagi berjuang di Spanyol? Menurut saya memang dia potongan rambutnya bagus ya. Itu yang pertama. Okay. Kemudian juga pakaiannya matching. Ya. Wajahnya juga lucu. Iya ya. Itu memenuhi persyaratan sebagai pemain bola. Iya. Ngapain le? Kalau misalkan dicolok enak gak ya? Kan yang saya tanya main bola aja. Oh, main bola aja. Malah rambutnya. Sebagai sesama warga Cibubur, ya. Okay. Ternyata orang Cibubur asli. Orang Cibubur. Iya. Deket dong sama saya ya. Deket Bekasi ya. Kita selama ini kan ngomongin Bekasi, sekarang bangga sama orang berdekat Bekasi. Oh iya dong. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana menurut Anda sekarang Bekasi itu kan dulu bersih. Ini bola. Ya ini membanggakan seperti kata princess tadi kan gitu kan. Sesuatu lah ya. Ya seperti itu. Lalu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini kan bukan hanya setahun dua tahun ya. Rencananya kan nanti mau mudah-mudahan dikontrak. Oke. Okay. Nah memang kontrakan di sana rada mahal. Apalagi yang dua pintu ya. Kamar mandi dalam. Kamar mandi di dalam ya. Iya, kamar tidur di luar. Gitu. Kalau Syahrini sendiri sekarang ini katanya lagi merilis single ya. Seperti itu. Temanya apa mungkin? Seperti itu. Apa oh, temanya seperti itu? Seperti itu. Okay. Judulnya seperti itu. Judulnya seperti temanya itu. Temanya seperti itu. Seperti itu. Yang ciptain lagunya seperti itu. Seperti itu. Itu. Lalu mau dinyanyiin enggak? Enggak usahlah. Seperti itu. Kalau boleh dong. Boleh. Nyanyi. Kamu tadi nyanyi terus. Ya udah coba. Kamu ikutin aku nyanyi. Oke. Okay. Nadanya dari mana? Nanti kalau aku yang nyanyi cepet loh ngetopnya. Ayo coba. Seperti itu. Iya. Jangan terus itu bosan. Yang lain itu seperti ini gitu. Jangan itu emang mulu. Seperti itu judul lagunya. Judulnya Meli Guslau. Bagus deh lagunya. Meli Guslau seperti Presiko itu. Presiko punya pacar cantik. Cantik. Kamu gitu ya. Okay. Cantik. Oh saya dipaksa ya. Iya. Saya bagian cantik-cantiknya ya. Jadi kalau aku bilang Resiko punya pacar cantik. Dimanapun banyak yang suka cantik. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur. Cantik. Iya. Keren. Siap. Jadi yang cantik-cantik terakhir tunggu aku maju mundur. Oh iya. Seperti itu. Aku di maju. Kalau ya. Salah awas loh. Seperti itu. Aku gak mau nyanyi lagi sama kamu. Iya. Oke. Okay. Okay. Aku sih yes ya belah sini. Iya. Belah sini. Oke. Okay. Ya. Itu udah 2010. Iya. Resiko punya pacar cantik. Cantik. Dimanapun banyak yang suka. Cantik. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur. Cantik.
Sekali lagi. Gak enak ujungnya, jadi maju, mundur, maju. Ya. Cantik, cantik. Oke, oke ya. Sip. Oke ya, oke. Andre ikutan dong. Ayo sikat aja. Kalau Pak Haji Andre gak ikutan, Pak Haji Mulung marah loh. Ikut. Aja. Aduh. Ayo. Ini dia yang gue tunggu dari tadi. Oke. Oke, saya di bagian belakang apa depan? Belakang aja. Belakang, oke. Jadi asik. Oke, asik. Oke. Oke ya. Cantik, asik. Oke ya. Oke. Resiko punya pacar cantik. Cantik. Dimanapun banyak yang suka. Cantik. Ya, ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur. Cantik. Sama. Okay. Pak Haji tuh baik banget ya. Iya. Jadi kalian tuh seniman yang support para seniman. Oh harus dong. Para penyanyi. Harus ya. Dong. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyupport gitu ya. Oke. Okay. Ya. Dan ini Syahrini juga katanya dia ini sudah membuat video klipnya. Iya. Di Kota Tua dengan gaun. Memakai gaun ya. Yang pertama kita akan lihat fotonya. Ya, inilah dia. Di Kota Tua. Oh. Seperti wow. Itu. Luar biasa. Jadi matanya ditutup. Kenapa? Memakai kacamata kuda. Oh, karena kalau pakai kaca spion kegedean ya. Iya. Nah, ini di pelabuhan ya. Sunda Kelapa, Pak pelabuhan. Haji. Itu kok pakai dengan buat barang ya itu ya? Iya, pakai sodokan. Sengaja ya disodok nah, begitu. Nah, ini di pasar Glodok. Oh, merayap ramai ya. Jadi aku turun ke pasar. Bagus itu. Mengunjungi pemirsa yang ada di pasar. Oke, kenapa saya ngap ya? Kamu bikin video klip apalagi sosialisasi? Sekalian sosialisasi. Oh, mencalonkan rencananya. Enggak ada tuh niat-niat seperti itu. Ini mungkin lebih biar lebih dekat dengan rakyat. Belusukan gitu. Belusukan kayak Pak Jokowi. Iya. Tepuk tangan buat Syahrini. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke. Oke, abis ini pemirsa di rumah. Ada orang lagi. Boleh duduk sini nggak? Boleh. Boleh ya. Aku di sini aja. Ya, kamu bantuin aku ya. Boleh. Gimana? Coba tanya buat Dafa. Dafa, umur kamu tadi 15 tahun kan? Iya. Sudah punya pacar, Dafa? Belum ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan kamu dunia sepak bola? Yang memperkenalkan saya ayah saya. Oh, ayahnya. Iya. Tadi ketemu ya di belakang iya. Ya. Jadi kamu harus berterima kasih terhadap ayah kamu. Iya. Coba suruh juggling, bisa nggak juggling bareng sama Valentino nih? Juggling sama Valentino? Iya berdua di sini. Kalau Syahrini ini nggak usah ya? Nggak usah. Jagung ini aja. Baju mundur, dia juggling ya? Baju mundur, timpu pakai jagung. Oke. Okay. Ya. Kamu istimewa saya. Kamu mah jangan begitu. Iya. Aku teh gemes, kamu teh gemes. Aduh, ya muncrat ih. Wah, masa sih? Muncrat, balas dong. Pasule itu. Ya. Resletingnya dari tadi diingetin. Enggak, udah. Oh, udah. Boleh memperkenalkan kepada pemirsa Net TV ya. Iya. Dafa boleh ke depan menjagung bola. Ayo. Silakan. Ya. Bolanya di belakang nih ada nih. Bolanya. Pasule, saya enggak apa-apa duduk di sini. Enggak apa-apa. Kayaknya lebih enak gitu. Wush. Ayo. Silakan Dafa dulu, nanti Valentino. Saya mau komentarin aja. Hah? Oke, ya. Komentarin aku. Kan juggling aku. Oh, mau komentarin silakan. Iya, itulah. Ya, kita lihat kali ini Dafa, kapten Real Madrid Under 15 sedang melakukan juggling. Mengoper kepada Valentino, ternyata dia bisa juga. Ya, tepuk tangan dong. Wes. Aduh, ini pemain bola bener ya. Ya, melakukan juggling. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tendangan langsung ke arah Sule. Tendang, jebret! Oke. Luar biasa sekali ya. Mai ya. Mai, ambilin minum, Mai. Sini. Ya, guys. Oh, nah, ini ada Valentino nih. Iya. Katanya kamu mau ketemu sama Dafa. Ayo sini. Hah?
ada Valentino mau ketemu sama Dava. Itu kalau lucu kalau di rumah. Ini ada Valentino katanya mau ketemu sama Dava. Silakan. Neng Maya, cantik ya Neng Maya. Kasih. Silakan. Ini namanya Teh Asoy Geboy. Teh Asoy Geboy. Nikmatnya minuman si Neng Maya. Silakan Valentina. Teh Syahrini, iya sayang. Kalau Teh Syahrini punya kan tadi tehnya lain. Ingat enggak namanya apa? Teh ACG Boy kan? Itu kan yang buat ini Al Valentina sama ada. Yang teh aku teh apa sih? Teh Bohai. Teh Bohai. Teh Bohai. Lagi dong, ya, enak banget lagi ya, enak banget. Kang Sule kan sepatu tinggal disemir, Maya tinggal disikat, tinggal jepit. Oh. Yang ini saya bingung bersihinnya gimana? Ini mah nggak usah dibersihin, mahal nih mah. Nggak usah dibersihin. Nggak usah ya. Ada duri-duri ya. Enak ya teh bohainya ya, bohai. Bohai ini ya dari awal ya semuanya tuh ada cluenya dari awal yang baru begitu-begitu oke gitu ya. Siap gimana ngomongnya teh bohai teh bohai bohai. Ada gininya, ada gininya. Ini saya kasih hadiah buat ini. Itu ya. Nah, ini saya kasih hadiah khusus untuk kalian. Terima kasih, Princess. Oke, oke. Boleh ya? Bohai. Oke, terima kasih Syahrini luar biasa. Asik kan? Bohan. Teh Bohan. Bentar lu, kompak ini pemusiknya, kompak ini. Kompak dong, enak, gua bagian itunya enak banget tuh. Kayak kita lagi nginjak semut. Nanti aja. Kita lagi, Teh Bohan. Teh Bohan. Ini mau membunuh karakter nih. Gak apa-apa, orang Indonesia banyak salahnya. Oh enggak semuanya. Kalau ngomong, kalau salah itu dimaklum kok, gak apa-apa. Indonesia juga ngerti siapa Mas Sule, siapa Mas Tukul gitu. Teh Bohan! Belakang dulu ya. Belakang dulu nanti di belakang. Iya. Dah.
Nah. Oke, ini saya mau nanya sama Teteh Sarini. Teteh Sarini, ya. Menurut Teteh Sarini, fans itu apa sih di hadapan Teteh Sarini? Fans ya, arti fans. Arti fans. Mereka adalah roh kita. Betul. Ya. Spirit kita. Betul. Udah gitu juga mereka yang senantiasa mensupport apapun kiprah kita dan kinerja kita, okay, di industri entertainment. Kita kan seniman nih, setiap, okay, harinya pasti warawiri di layar kaca. Betul. Pak Haji Andre, ya. Mas Sule. Betul, betul. Semua nih adalah, ya, orang-orang yang hadir untuk pemirsa, pasti memanjakan mata pemirsa setiap hari. Betul, karena person kita besar karena mereka juga, ya. Seperti itu. Seandainya kalau ada fans, dia menggemari banget, fans berat sama Sari ini, apa yang akan lakukan ketika dia ada di sini? Kalau fans biasanya nyubit ya, yang udah fanatik gitu, peluk gitu loh. Sari ini mau peluk dia? Boleh, gak apa-apa. Mau ada, peluk ya? Emang ada ya? Ada. Mau seperti peluk ya, itu janjinya ya. Oke, kalau begitu kita panggilkan, inilah dia fans dari Sahrini. Hei, apa kabar? Tadinya memeluk. Ya ampun. Apa kabar? Kena bola tuh. Kena kamu, bola. Aduh, nyimpen bola. Tapi dicuekin terus. Eh, ulang. Bolanya taruh sini lagi. Udah. Masa diulang? Dafa, adegan tadi hanya untuk orang-orang dewasa. Kamu sama anak sekolah itu tidak boleh mengikutinya. Iya. Makanya sekolah di BSD. Gimana Sahrini dengan penggemar dan ini fans beratnya Sahrini ini? Gimana? Ini ada cerita, saking saya penggemarnya Sahrini sampai ribut sama istri saya, ribut besar, Pak. Oh. Gara-gara ngelihat fotonya Sahrini. Oh, gara-gara ngelihat. Padahal kan ngefans juga ya. Ya, gara-gara. Padahal cuma lihat yang ya, Mas ya. Pada ini kan di ada satu karaoke, Pak ya. Ini ada tangga. Nah, istri saya lagi betulin ini sendal gini, saya ngelihat fotonya jatuh dong. Ketabrak istri saya. Ya itu mah pasti marah. Saya kirain lihat fotonya doang. Iya, saya yang lihat fotonya. Itu mah kebo jatuh. Iya, di satu karaoke. Oh. Ada tangga, ini istri saya pasti lagi betul. Pasti karaoke saya, Princess Sharini karaoke. Iya. Iya. Udah ada 56 di seluruh Udah ada Indonesia. Udah beres ya. Alhamdulillah. Ya. Loh, Mas ya? Ariel jadinya nikah sama Sofia Lacuba. Nikahnya sama Hey, beda lagi TV-nya. Beda. Ini kangen band ini. Ini kangen band ini. Goyang dribble ya. Namanya siapa, Supono? Saya. Ya. Yono, Pak. Oh, Yono. Ada yang mau disampaikan nggak buat Sahrini? Kamu kan mengidolakan banget sama Sahrini. Ya, saya itu semenjak album pertamanya keluar itu. Nah. Saya langsung nggak beli, nggak punya duit soalnya, Pak. Dapat maaf ya. Lucu banget sih, ketawanya lucu ya ternyata. Makanya kalau ada tetangga nyetel itu ya, Pak ya. CD-nya Sahrini. Coba yang mana lagunya? Hah? Yang itu memilih aku begitu. Memilih jangan CD-nya apa? Tuh DVD lah biar enak gitu. Yang mana? Jangan memilih aku. Oh, bukan itu. Kau yang telah memilih aku. Itu. Lah kan saya dengerin, Pak, enggak beli sendiri. Kecuali kalau beli sendiri saya apal. Ini kan saya dengerin kalingan tembok yang enggak kedengeran. Ya. Ah, sekarang udah Sahrini, Sahrini. Ya. Ini mumpung ada fansnya, dikasih tahu yang benar tuh gimana nadanya. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau... bandnya iringin. Iring dong. Terkesima. Cari duit, Mas, kerja. Jangan malas. Nadanya di mana? Terkesima. Biasanya enggak gini loh. Kau memilih aku di F. Kau juga yang sakiti aku. Kau tak cerita sehingga aku.
Mbak, laguran gitu. Mbak, tadi kan saya udah potong, Mbak ya. Siapa? Siapa laguran begitu-gitu, karena gelonya. Itu keluarga cemar. Mbak, tadi kan saya udah foto ya, boleh nggak minta tanda terima? Tanda tangan. Oh iya. Mas, ya. Ini anak Indonesia yang berbakat di Spanyol loh. Iya. Ya. Jadi harus yang minta di... tanda tangan ini juga. Ini presenter, ya. presenter kondang. Oh iya. Ngan. Jebret yang gitu. Ya. Aduh, aku disentuh sehari ini. Hebat. Jadi Mas nggak boleh minta tanda tangan. Bentar, ini juga masih dapat. Ini juga ya, sama Mas. Mas Imas juga Mas ya. Iya Pak. Saya minta tanda terima kasih. Teteh, ada yang mau disampaikan nggak sama penggemarnya? Iya. Mas, terima kasih ya. Udah mau. Langsung jadi... nyanyi dong. Jongosku. Bukan dia yang nyanyi. Iya, iya, iya. Bapak kok agak ngerti. Beda. Teteh. Mas, kalau dia fans aku harus tahu lagu aku dong. Dia mah sebetulnya tahu, cuman grogi kayaknya. Cuman nggak tahu sebenarnya. Tahu. Dia mah tahu. Kan suka di... Soalnya kalau lagu yang gampang untuk diplesetkan, itu lagu cepet terkenal. Saya suka ngeliat di Yunus itu ada. YouTube. YouTube. Yunus mah tukang tabla. Yunus. Teteh, kalau di sini aja bahasa Sundanya teh naon? Di dieu we. Coba ke kamera. Atuh apa pemirsa, tong ka mana-mana. Apa sih di dia di net TV tadi di nonton? Di dieu wae kitu. Oh, di dieu wae.